Oke. Oke. Ini ada buku matematik tingkatan 4. Oke, kita akan buat soalan matematik tingkatan 4 dengan menggunakan kaedah ChatGPT ya. Oke. Kita buka. Oke. Oke, ini ada soalan. Okey, kertas satu, paper one. Berikut menunjukkan satu bentuk hujah deduktif. Eh, pening lah. Tengok soalan pun pening. Tak tahu apa benda. Okay, sekarang ni kita akan jawab soalan nombor dua lah. Katakanlah. Okey, kita nak jawab soalan nombor dua kan? Okey. Terlebih dahulu, kita akan ambil soalan nombor dua ni. Kita akan sedut teks daripada soalan nombor dua ni. Eh. Okay, kita buka Google. Buka Google. Okay. Okay, ni Google Lens. Eh. Kita buka Google Lens. Kita tekan teks. Okay, kemudian kita hadapkan kepada soalan nombor dua. Ya. Eh. Bagi masuk semua. Eh. Penuhkan. Masuk penuh. Soalan nombor dua. Okay. Okay, bila dah penuh, kita tangkap gambar. Okey. Sekarang kita copy soalan ni. Copy teks dia. Okay, kita copy dulu. Oh, dia campur dengan bahasa Inggeris ya. Apa kita copy dia teks ni. Okey, kemudian kita tekan copy. Okey, kita edit teks tu. Kita edit menggunakan apa sajalah apa yang boleh diedit. Contohnya saya menggunakan note. Kita edit tag tu untuk kita keluarkan tag yang kita akan hantar ke Bing. Okey ya. Antara berikut, okey betul, antara berikut akas yang manakah adalah palsu. Okey, jadi kita buanglah bahasa Inggeris kita buanglah sebab kita tak nak. Kita nak satu bahasa aje. Kita buang bahasa Inggeris. Okey. Okey. Ini pun tak diperlukan. Kita A je terus. Okey. Okey, A. Jika x 3x sama dengan 15, maka x sama dengan 5. Okey. Jadi kipas Inggeris kita buang. Cuma ambil yang bahasa je, bahasa Melayu. Dan kita jaga B. Okey, B. B pula. Jika Y lebih besar daripada 3, maka Y sama dengan 8. Okey, betul. Kita buang bahasa Inggeris. Kita buang bahasa Inggeris. Okey, ketika C pula. Jika M sama dengan 3, maka 4 M. Oh, ini 4M lah. 4M sama dengan 4M sama dengan 64. Ini M sebenarnya. Ini sebenarnya M. Kuasa M. 4 kuasa M ni sebenarnya. Tapi oh, tak apa, kita cuba dah. Sebenarnya 4 kuasa M. 4 dia nak bagi kecil. Kita buat macam mana nak bagi kecil. M tu lebih kecil. M kecil. Ada pun. Kita buang T. Kita ambil M sahaja. Oh, tak boleh lah T. Kena M. Kita tahu dah cara nak buat 4M. Okey, tak apalah. Kita biar je lah. Sebab tak tahu nak buat macam mana. Biarkan macam tu. Okay. Kemudian kita nak edit C. Kemudian kita edit D. D. Jika P boleh dibahagikan tepat dengan 6, maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, betul. Buang ini bahasa Inggeris. Dan kita ada satu soalan yang akan kita tanyakan kepada B.
Okey, jadi kita dah dapat A, B, C, D. Okey, ni soalan penuh ya. Jika P boleh bagi. Yang masalahnya C tu. C dia masalah. Tak apa, kita cuba tengok macam mana. Kita tengok dulu. Kita copy. Kemudian kita pergi hantar ke Bing. Mana Bing? Ah, ni Bing. Okey, sekarang kita hantar. Eh, ini WhatsApp. Bing, Bing, Bing. Ah, ini Bing. Okey. Untuk pengetahuan semua, Bing ni adalah ChatGPT sebenarnya. Bing adalah ChatGPT yang diintegrasikan kepada Microsoft. Masa Microsoft bagi nama Bing. Sebenarnya ialah ChatGPT versi 4. Okay, kita cuba tanya. Okey, kita hantarkan kepada Bing. Kita tengok apa jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Kipas. Okey. Jawapannya adalah B dan C. B dan C. Tapi saya rasakan jawapan dia adalah B, ya. Yeah? Sebab C kesilapan, ya. Yeah? Kesilapan teknikal pada C sebab C itu sebenarnya kuasa M bukannya M, ya, yeah? Kuasa M. Jadi saya rasakan jawapannya adalah B, ya. Yeah? Cuba kita tengok jawapan yang sebenar. Kita cuba tengok jawapan yang sebenar, ya. Yeah? Paper, muka surat, muka surat, kita cari jawapan dia kat belakang.